Oke, halo sobat semua, kembali lagi sama saya. Jadi, di video kali ini saya akan bermain nih Sakura Sakura Simulator versi lama, versi berapa ya? Itu versi 096 ya. Oke, sebelum lanjut, kalian tekan tombol like, comment, share, and subscribe ya. Baiklah, kita mulai saja ya, kita bermain gak ya. Ya, jadi di awal ini itu ada yang aneh guys. Itu nggak ada apa ya, itu resolusi ya, itu buat resolusi ya, layar ya, ukuran ya. Karena di versi ini itu tidak ada varian apa ya, bentar ya, low, medium, high ya, itu ya, medium high ya maksudnya ya. Saya lupa banget ya. Baiklah ya, kita masuk aja ke select custom ya. Oke, ini tuh linknya ini masih sama ya. Oke, kita masuk lagi dah, karena nggak ada waktu saya record. Oke lah, mending saya pilih baju yang ini saja ya. Yang aku pilih yang kecil-kecil dan rambutnya ini itu masih sama ya. Karena fetch-nya itu masih nomor 0 ya, sepertinya ya. Dan ini Bang Yuki ini masih sama ya, bajunya ya. Oke, sekarang kita akan masuk aja ke dalam gamingnya ya. Lah kok gini ya, dari awal kan ya. Oke, dan kita di sini itu bentar. Oke, kita naik mobil. Oke, itu ada Hatsuki. Halo Hatsuki. Oh, halo. Jadi di versi lama ini rumahnya Hatsuki ini masih dalam buruk ya. Itu buruk banget ya. Iya sih, memang versi dulu itu buruk ya. Kalau sekarang mah udah nggak lagi tuh versi sekarang itu, sudah nggak buruk lagi ya. Oke, kita lihat-lihat dulu di sini dan pengaturannya ini beda banget ya. Nah, lihat itu. Mobilnya Boy itu masih warna merah ya. Biasanya mobilnya Boy itu berwarna biru ya. Dan oke, kita akan mengecek rumah kita ya. Itu biasanya rumah yang saya pakai ya. Ya, itu rumahnya masih lumayan. Oke, kita cek dulu di sini dan kita cek ya. Oke, ini kamarnya dan kamarnya ini masih lumayan banget ya. Oke, ternyata di versi ini kita bisa tidur juga ya. Oke, kita akan cek yang lain. Oke, ini toilet masih sama. Oke, kamar mandinya juga masih sama ya. Tapi di sini itu tidak ada. Oke, ya benar. Oke, ini kamar kedua dan oh ya, ada uang di sini. Ambil aja. Ah, 2000. Duit. Nggak mau siap. Oke, di sini ada sofa. Vas bunga ya. Oke, kita cek yang lainnya aja ya. Oh, di versi ini itu kita bisa duduk juga ya. Dan di sini, oke, kita cari yang lainnya aja ya. Dan oke, kita akan mengecek juga di luar rumah. Dan di luar sini itu ternyata masih kosong melompong ya. Dan di belakang rumah kita juga sama, masih kosong, belum ada apa-apa di sini ya. Belum ada, biasanya di sini itu ada bunga ya.
Oke, kita akan naik mobil aja ya di sini. Kita jalan-jalan dulu. Oh ya, di sini mobilnya itu sama ya kayak mobil di jalanan itu ya, warnanya biru itu ya. Dan kita naikin aja atau enggak ya? Bentar, kita cek dulu ya. Oke, kita naik aja ya mobilnya ya. Nah, yang di sini itu biasanya itu rumahnya si Biju Maggie ya. Itu sekarang rumahnya saya ubah ya. Ya benar, itu rumahnya untuk karakter gue ya, Nisa saja kalau itu ya. Harusnya kan Nisa itu ya. Dan di sini kafenya beda banget ya. Dan Taco Fest juga beda banget ya, itu belum dibuka ya. Oh iya guys, waktu dulu aku belum hapus semua video saya di channel saya. Itu tuh saya itu apa ya, pernah mainin itu ya, scroll-scroll versi lama ini juga ya. Oh ya, ini karakter ini tuh rambutnya bisa diubah ya. Tapi gak bisa diubah nih. Oke, dan kita akan melihat yang lainnya saja ya. Oke, kita jalan dulu. Oke, kita lihat rumah si Little Boy ini. Dan di sini itu masih sama ya, tapi tempatnya udah direnovasi ya. Kalau versi berapa itu, versi 3708 itu udah beda banget ya. Oh iya guys, saya ingat ini di versi lama ini karakter Yota itu tampilannya itu masih buruk banget ya, masih jelek ya. Kalau sekarang mah udah bagus ya karakternya ya. Oke, kita cari dulu ya si Yota itu ya. Oke, kita cari dulu. Ayo kita cari Yota Aida ya. Dan Yota Aida itu sekarang berada di taman ya, kita coba pukul aja apakah dia itu nyerang kita atau tidak. Oke, kita samperin aja. Hei Yota, lu mau gue pukul ya? Wah, ini nih karakternya buruk banget ya. Itu si Mio Aida itu matanya tertutup ya, biasanya terbuka ya. Oh iya, mau lari kemana lu Tom? Yuh, rasain tuh. Bagaimana? Rasain nih. Nah kan kejar kan. Tuh kan kejar. Oke, mobilnya gak bisa mundur, mending kita kabur aja deh. Oh, lu mau cek malah ke jalan, gua tabrak aja lu. Oke, kita cek konvenisir ya, umur ya. Kita cek umur dan di sini masih sama tempatnya ya. Di sini itu masih kenapa sih Yota ini ngecat gua tak sih? Gua bakul ya. Pergi sana Yota. Oh, wani-waninya ngecat gua. Lu ngapain? Ayo kita kabur deh. Kita kabur aja ke Amazon Park. Thank you.
Gun musiman parak ini masih gitu ya tampilannya. Itu tampilan grafiknya itu masih gitu banget ya dari sekarang ya. Dan di sini itu kayaknya masih kosong ya. Dan ini ruangnya itu masih sama ya. Di official itu katanya ada Nameka. Oh itu dia Nameka. Oh Nameka, kenapa kamu jalan-jalan di sini? Biasanya kan kamu kan di apa itu? Apa itu namanya? Saya lupa banget ya. Kalau sekarang karakter ini itu diganti Ayumi ya. Itu penjalan kaki Ayumi itu ya. Oke kita taksi. Oke kita coba komedi dan sorry, I am Bosino. Dan ingin tahu artinya? Artinya ya itu. Maaf, saya lagi sibuk ya. Jalan-jalan ya. Tapi tunggu dulu. Nameka itu kayak karakter itu yang naik itu ya. Yo, kita lapor tentang polisi. Wah, kita dilaporkan oleh polisi dan gak apa-apa, dia tuh gak ngajar kita kok. Ya sudah, tanpa lama-lama saya gak pakai suara dulu ya. Ini kebetulan saya bertahan ini ya. Oke, nanti tunggu suara saya ya nanti ya, di akhir video nanti ya. Juga tuh belum sih, cuma nanti kalau bapak pulang aku mau minta dibeli.
mungkin sampai di sini aja deh ya video kali ini ya, karena ini sudah terlalu 24 menit ini rekornya. Mungkin besok kita akan main lagi di sekolah-sekolah versi lama ini lagi ya. Oke, sampai di sini aja video kali ini, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, see you next time. Dadah.